Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan memperbaiki printer IP2770. Kita hidupkan dulu ya teman-teman. Kedip 3 kali bergantian ya teman-teman. Oke, kita akan cari solusinya. Kita coba ngeprint pakai komputer, kodenya gimana ya teman-teman, kita coba dulu. Oke teman-teman, kita coba ngeprint, lihat kode error di printer ini. Nomor kesalahan 6000, berarti error 6000 ya teman-teman. Kalau terjadi kesalahan pencetak, matikan pencetak dan mulai hidupkan lagi. Ini printer tanda-tanda silang. Oke teman-teman, kita langsung eksekusi aja printernya. Kalau dihidupkan, udah saya coba tadi ya teman-teman, nggak bisa. Kita akan eksekusi printernya. Let's go. Teman-teman, kita akan periksa motornya yang di bawah ya teman-teman. Masalahnya tadi itu ini tidak menarik sama sekali, mesinnya tidak bergerak. Kedip 3 kali bergantian. Oke teman-teman, kita akan coba dibuka. Kaspinya. Cabut. Jadi dia terkena tinta.
maafnya ya teman. Teman-teman, ini nggak bisa berputar lagi ya teman-teman tuh. Ini nggak bisa berputar lagi. Kita keras. Berarti ini bisa jadi terendam banjir ya. Terendam banjir. Bagian bawahnya mungkin kena air apa kena kita, kita nggak tahu ya teman-teman. Yang penting barangnya tadi error 6000. Error 6000, kedip 3 kali bergantian. Berarti bisa jadi barang ini udah lama ditaruh kena air hujan pinggirnya kali. Kita nggak tahu teman-teman. Kita udah menemukan penyakitnya, motornya mati. Oke teman-teman, kita cari motornya dulu. Tepatnya kita akan ganti motornya yang bisa berputar. Nah, kalau ini tadi ya udah nggak bisa berputar. Nah, langsung pasang saja. Di atas dia keras. Oke, ini bisa nih. Pas kita kencangin. Kita pasang lagi speednya. Thank you.
kita akan tes printernya. Kita ganti motor lagi ya teman. Mudah-mudahan berhasil. Ya teman-teman, printernya berhasil. Oke, demikian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.